teman-teman, sebelum nonton tayangan ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Halo, balik lagi barengan gue Velovy, masih di channel Velovy tentunya. Untuk lo yang baru gabung, gue ucapin makasih udah sering kepoin channel gue ya, seputar hobi atau cover-coveran musik juga. Mudah-mudahan tetap menginspirasi kalian ya. Kali ini gue balik lagi mau review ini Tamiya The Bigwig. Ini dia. Oke. Ini tuh gue dapetnya yang Bigwig Rs. Kenapa gue berburu Tamiya ini, Mini 4WD ini? Karena ini tuh langka juga dan ada di salah satu movie-nya Dash Warriors ya. Dash Yonkuro ini ada mobil Bigwig punyanya Pasukan Jek. Nah, siapa Pasukan Jek? Nanti gue jelasin. Oke. Gue sebetulnya berburunya yang old person, cuman selain mahal juga gue nabungnya mesti setengah mati kayaknya untuk harga yang old personnya. Ini gue dapatnya yang The Bigwig Rs. Ini tuh re-release tahun 2000-an kali ya, 2002-an gitu kayaknya. Yang tahu komen ya di kolom komentar ya. Akhirnya gue belinya sama kayak yang versi Avante gue kemarin. Gue nyicil, gue belinya sasisnya dulu, gue cari ini bawaannya all versionnya tipe 1, guys, tipe 1. Dan gue berburu yang Tamiya semua, sengaja pengen yang ori, nggak pakai brand yang lain. Bodinya juga Tamiya, gue beli bodinya, gue cari ban versi Dash tuh, peleknya dan karet-karet bannya. Gue pakai yang spike juga ya. Kayak apa penampakannya? Kita langsung retouch. Cek kita terus, jangan kemana-mana. Oke guys, ini dia barangnya. Gue dapatnya Bigwig Rs ya, ini re-release ya, tapi special edition sini. 1/32 scale racing mini 4WD series. Ini sasisnya bawahnya super 2 ya. Sasisnya super 2 karena re-release, jadi gue nggak pakai ya. Sayang juga sih sebetulnya, cuman ya mau gimana lagi, gue kan kejarnya sebetulnya yang tipe lama ya, yang old banget, cuman harganya selangit guys. Jadi gue, nah ini kembali nih kayak yang kemarin nih, gue coba belinya nyicil, pretelin satu-satu. Oke, tapi ini ori Tamiya semua guys produknya. Kita buka langsung aja ya. Ini dia, gue sasisnya beli terpisah, jadi gue cari sasis Tamiya, berburu yang tipe 1, langka banget karena memang bawaannya tipe 1 ini. Jadi pertama keluar tuh kalau nggak salah dulu tahun 86 juga ya, 86an dia sasis 1 tipenya guys. Dan ini ori, bukan produk Didi ya, Tamiya. Harganya juga lumayan guys, gue berburu ke salah satu lapak toko online. Ini sasisnya. Oke, ini dia. Bannya juga gue beli terpisah lagi yang seri Dash ya, karena memang gue mau ceritanya mau gue originalin dulu nih, walaupun nanti setelah jadi gue retouch lagi, nanti gue refine lagi, dibikin seperti punyanya Pasukan Jek, kembali di film seriesnya Dash Warriors yaitu Dash Yonkuro. Ini juga sama, gue belinya nyicil. Kebetulan kalau ini bodinya masih banyak yang dijual, walaupun ya harganya kok gimana ya menurut gue, dengan rilis ya worth it, nggak worth it sih ya, bahannya sih worth it ya, cuma maksudnya harganya selangit guys gitu, cuman beli bodinya aja. Sebetulnya gue nggak perlu yang lain, cuman dapat bonus stikernya juga, dekalnya sama body, padahal nanti dekal yang nggak gue tempel ya, nggak akan gue tempel. Ini kelengkapan dari sasis juga beli terpisah. Ini juga apa nih, Astroda. Oke, seperti biasa ada gunting kuku yang selalu setia menemani diriku karena belum sempat beli tangnya ya, tang plutonya itu loh yang untuk ngekat bodinya gitu. Oke, ini kita coba langsung aja ya, bodinya kita pasang. Seperti biasa nanti sisa-sisanya yang selalu gue rapiin pakai gunting kuku ya. ini ujung-ujung gininya nih guys, ini harus pakai gunting kuku biar rapih ya, sebetulnya sih ya biar rapih aja sih. Habis gue orangnya apa ya, sebel aja gitu ngeliat yang berantakan loh di rumah juga, gue mesti yang rapi-rapi terus. Oke, ini dia bodinya udah gua copot-copotin, dan gua baru sih ini masangin bigwig. Jadi gue juga kurang-kurang begitu, posisinya belum begitu hafal juga guys ya. Agak-agak diraba-raba lah, saya diraba-raba. Apa yang diraba-raba ya? Hati-hati pemasangan ini untuk tangkai depannya seperti biasa, mudah patah ya guys ya. Karena ini sistemnya snap ya, jadi lo harus hati-hati banget. Oke, that's it. Ini dia bodinya udah jadi. Lalu kita coba pasang bannya ya. Ini peleknya seri Dash jadi biasa, karena keluaran angkatan tahunnya itu memang bawaan orinya ya Dash lah. Ini karetnya juga gue beli yang spike, karena kalau tidak salah bawaan yang old versionnya juga spike ya. Oke, kita pasang dulu. Ya, untuk tipe 1 buat informasi juga untuk kalian. Jadi dia cuman pemicuk kuningannya aja guys ya, dia nggak ada pemicuk yang plastiknya itu loh. Untuk pemicuk bannya ya, jadi cuman tok gitu, dia cuman kuningannya aja gitu ya. Bawaannya begitu memang, bukannya hilang ya bawaannya gitu. Kelihatan nggak sih? Nah ini. Oh ya. Oke, ini dia sasisnya. Dan sekali lagi untuk sekedar informasi juga, untuk sasis tipe 1 ini tidak ada kunci baterainya, jadi model gitu. Kelihatan ya? Sip. Ini kita langsung pasang aja. Seperti apa? Oke, ini dia jadinya kayak gini ya. Nanti akan gua detailing sih ya, kalau belum ada dekalnya ya nggak begitu keren sih sebetulnya untuk bigwig ya. Ini nanti gua detailing untuk anime version di series Yonkuro itu punyanya Pasukan Jek. Wah, kayak apa Pasukan Jek? Nanti kita lihat cuplikannya. Oke, that's it. Oke guys, ini dia penampakannya. Tadi udah kita retouch, udah gua rakit, keren ya. Ini masih dari Tamiya jadul. Gua kan selalu janji untuk mereview Tamiya old version yang klasik. Ini sasisnya tipe 1, lubang nggak ada lubangnya ya, nggak ada lubangnya, dan sangat langka kalau menurut gua ya. Dan bodinya dapatnya yang RS, it's okay, nggak apa-apa. Dekalnya juga nggak gua pasang dulu ya, keren ya dekalnya ya. Karena ini mau gua retouch seperti punyanya Pasukan Jek. Ya, semua Pasukan Jek, ini dia cuplikannya. Kaulah ribuan tangan. Ah! Tongkat ini memang berguna lah. Nasib baik kita cepatkan. Mike, awak pun ahli lumba kereta ya? Betul. Kami pernah berjaya ke pertandingan separuh akhir. Cepat, mari kita kejar Jek sebelum terlambat. Yalah, jangan buang masa lagi. Kalau lambat, kita akan kalah. Ah, adik! Yonkuro, apa yang nak berlaku pada awak? Ada mata saya sakit lah. Ada. Kenapa ni? Tak nampak lah. Bahaya ni. Kita hentikan pertandingan. Mari saya hantar ke klinik. Saya tak boleh pergi. Walau apa pun yang berlaku pada saya mesti teruskan pertandingan ni sehingga tamat. Tapi... Awak jangan risau. Saya akan ikut punya kereta awak. Kita mesti teruskan perlombaan ni hingga ke garisan penamat. Bagus. Sikit lagi. Mat, jangan ingat kau boleh kalahkan aku begitu mudah. Kereta mini! Bigwig aku! Bella! Gimana, seru ya? Itu dia contekannya tadi. Jadi, Pasukan Jek itu ditantang sama sahabatnya dia untuk balap sama papan seluncur, guys. Skateboard gitu. Kebayang ya Mini 4WD lawan papan skateboard karena memang nggak masuk akal sih, namanya juga anime version ya. Dan sedihnya lagi ketimpa skateboard, guys, hancur bigwignya. Sedih banget gue liatnya tuh. Sampai Yonkuro juga matanya kena oli ya, akhirnya balapan dengan tanpa ngelihat gitu. Tapi itu justru serunya. Mudah-mudahan mengobati kekangenan kalian ya dengan yang belum kepoin filmnya Dash Warriors dari 1 sampai series 25. Lo mesti nonton. Buat yang nggak punya, boleh DM-DM di IG gue atau chat via WA atau komen di kolom komentar. Gue ada filmnya full movie dari 1 sampai 25. Keistimewaannya yang lain, The Bigwig ini selain udah mulai langka dengan sosis yang tipe 1, kalau nggak salah keluaran 86 ya, kalau salah mau dikoreksi. Yang sekarang tahun 2000-an apa 2002-an kali ya, ini yang Bigwig RS. Sasisnya dia tipe 2, super tipe 2 sasis. Tapi nggak ada made in mananya sih sebetulnya ya kalau untuk super 2 ini, cuman ori Tamiya memang. Buat kalian yang punya Tamiya langka, boleh komen ya di kolom komentar gue. Kita bisa barteran, kita bisa selain barteran juga mungkin kalian mau nawar koleksi gue juga boleh dengan harga yang fantastis tentunya. Kalau harganya standar sih ya sia-sia dong perburuan gue selama ini. Mudah-mudahan tetap menginspirasi kalian dan tetap semangat. Jangan lupa, kalau kalian suka video ini, klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Biar gue lebih semangat lagi kontennya. Oke? Makasih udah nonton video ini sampai habis. Salam Mini 4WD. See you.